ikutan ya, mau ikutan. Berbaris berbaris Pak. Ayo. Mendingan langsung dibagi oh, okay. aja. Gimana nih baginya? Empat ya. Oh. Saya langsung bagi ya Cantika, Vincent, okay. Rai, sama Kapten Purek ya, boleh. Kita berempat gini. Oke. Okay. Jadi boleh, okay. deh, boleh. Oke. Okay. Okay. Nah, kalian cowok-cowok. Yang kompak ya, yang kompak ya. Kita akan bermain taksi tebak siapa. Jadi saya akan kasih Bu, potongan. Tapi harus dari Indonesia Timur harus ada perwakilan di sana juga selain Pengen Cantika dong. Pengen ada ceweknya ya. Iya, saya takut nih. Tuker satu bos, barter bos. Barter dong. Oke, gua ke sono. Enzi, sini. Kenapa sih enggak mau jauh dari aku? Karena lu diva. Ayo sini, Pak. Tuker satu. Sorry banget lu enggak boleh berdua dong. Iya, iya, iya. Yuk. Hai Guise, aku gabung mari, ya guys. Mari. Ah, silat sini silat. Nah, oke. Okay. Okay. Ya jadi nanti kita akan menebak selebriti yang keturunan Indonesia Timur. Nah, okay. Cuman ada potongan gambarnya aja, langsung dijawab dulu dari tim 1, kalau misalnya nggak bisa jawab dilempar ke tim 2. Habis okay. itu baru babak rebutan. Berarti nggak bukan rebutan ya? Anda tim 1, tim 2. Jangan berebutan dulu. Oke, okay. Sekarang kita kasih kesempatan untuk tim 1. Inilah dia potongan gambar yang pertama. Gampang ini mah. Ya. Ini hah? Adalah artis pria ternama. Artis bukan penyanyi. Artis. Artis. Artis pria ternama Indonesia. Timur, timur. Si, ini bukan dari timur. Ini bukan aktor, ini. Aktor, ini. Aktor, aktor. Ada keturunan Indonesia Timur. Mungkin banyak yang nggak tahu, Pak. Oh, iya. Ayo, waktunya sempit ayo, sekali. Boleh ditebak ya? Coba deh. Reza Rahadian. Tepat sekali. Gila, cantik. Cantika yang jawab. Reza Rahadian itu ternyata. Siapa? Jeremy Tetti. Dia juga pernah ya, main film. Apa juga. Dia juga. Jeremy Tetti itu dari timur juga ya? Yakin banget. Dari timur. Eh, Reza ada timurnya ya? Ada. Ada. Iya kan Ambonnya? Ada. Ambonnya mana gak sama efek? Ada Timor Leste sama Atambua. Iya kan ada. Kamu kayak suka banget sama Jeremy Tetti ya? Kita lagi ngomongin Reza Rahadian, nanti Jeremy Tetti nanti ya. Oke, sekarang tim 2. Konsentrasi, ada potongan gambarnya. Lo mau ikutan main gak sih? Oke, kita kasih potongan gambar yang kedua. Ini dia. Kakak taruh awas dong, Kak. Kan, Bu. Wah, ini ya, bagian apanya nih, Bu? Tebak merek AC, Bu. Aduh. Ada remote AC. Aduh. Ada bantal, ada rambutnya dikit itu kelihatan. Klunya apa ini? Klunya? Rambut klunya adalah pemain sinetron, penyanyi, dan pemain film. Oh. Terkenal cewek, sekali. Cewek. Dari timur. Kalau dari remote-nya wah, sih. Wah, guys, potongan gambarnya nggak gini, guys. Aduh. Kalau dari remote-nya sih kayaknya 18 Celsius nih, Bu. Derajat Celsius. Iya. Bu, kalau emang kayak bukan itu gambarnya ya skip aja, Bu. 1 PK. Ini gambarnya ini yang mereka mau, tapi menurut aku tidak wajar kalau potongan gambar seperti ini. Penyanyi, aktris, penyanyi wanita. Tadi nebaknya Jeremy Tetti lagi, Bu. Enggak, wanita. Wanita, pemain sinetron ternama. Ya apaan lu? Kok ada belnya kapan? Ada waktunya. Dilempar ya, pemain sinetron wanita ternama. Main film juga, bisa nyanyi juga. Gak ada kamera kebuka lagi gitu, Bu? Enggak ada. Tebak aja dulu lah. Nyanyi. Penyanyi pemain sinetron. Oh, tahu. Siapa? Cantika. Mika Tambayong. Salah, coba kita buka. Nikita. Rili. Udah dibuka aja masih salah. Tolong. Tim kreatif tetap dikasih kulit ya, guys. Iya. Tolong. Rambut susah. Iya, rambut bisa macam-macam gitu ya. Enggak boleh kayak gitu ya. Ini Bella nih biasanya nih kayak gini nih. Ini Bella nih. Enggak baku-baku sih dia. Enggak baku-baku, cicat-cicat. Oke, sekarang kita akan rebutan ya, coba. Rebutan. Kapten Kurek nih yang pegang nih. Belnya dicek. Ya, seperti itu. Ya. Kalau itu memang diginiin benar. Nah, itu tebak. Nah, itu emang gitu. Kamu tadi mau coba gini ya? Ah, jadi Teti. Ayo, Bu. Oke, kita akan kasih lihat potongan gambar yang ketiga. Pencet, Bu. Pencet, Bu. Kakak Glenn. Gak mau dikasih clue-nya. Glenn Fredly. Bukan. Salah. Gitar bukan. Ini Elo ya, Ini penyanyi, pria. Ini, Anmesh.
Anmes. Tepat sekali. Kamu tahu sih? Kamu bisa tahu sih? Dari kukunya ya, dari kukunya. Dia tahu dari gitar Gisbon. Gisbon. Kamu bisa tahu? Ini bukan adik saya ya? Itu bukan Didit. Mirip sama Didit, tapi ini Anmes ya. Dia main gitar kok posisinya kayak main bass ya? Ini udah skornya. Dia mah tahu banget nih. Ji, lu tuker deh Ji. Susah Diva nih. Timnya Vincent 2, kalian masih kosong. Kita kasih ke gambar keempat ya. Oke, potongan gambar keempat. Oh iya, iya. Bu, pencet, bu, pencet, pencet, pencet. Hah? Apa bu dia? Ciri-cirinya bu? Aktor. Oh, Babe Cabita. Salah. Ari Kriting. Tepat sekali. Tadi itu langsung jawab bu, padahal aku udah mau bilang Ari Kriting. Kamu tuh nanya dulu dong kakak. Kenapa sih kayak gitu caranya? Kan ini grup, jadi harusnya Babe Cabita juga gak dari timur. Iya, dia bukan dari timur. Lo dari mana? Ya kan dia orang ini, dari Sumatera. Sumatera. Ya udah jangan royok gue dong. Tahu Sumatera. Gue mana tahu kan gue cuma nebak. Tapi teamwork. Ini kalian masih nol soalnya skornya. Satu lagi bu. Teamwork. Biasa udah berubah semenjak punya brewok. Kalau kalian perhatikan. Desta punya brewok baru. Itu yang bikin dia kecil. Ini kayak kotoran jadinya ya. Iya. Cuman apa sih? Satu lagi ada gak? Makin disorot udah. Makin disorot. Satu lagi deh ya. Coba satu lagi ya. Coba potongan gambar terakhir. Ini dong. Tau. Gamaliel. Ya Allah. Skornya nih pura, nih begini. Ini, gak ini jadi pencet, kebalik. Obi, Kapten Purek, Sile terima kasih sudah hadir di Tunajio ya. Terima kasih. Nanti kita akan bahas habis soal project Rai sangat cantik ya. Bye, tetap di Tunajio guys.